Alright guys, welcome to Breakout Update. Right. Update yang pertama datang dari yes, ada Lana Del Rey yang kolaborasi sama The Weeknd. Jadi sebelumnya di tahun 2015 dia udah sempat kolaborasi bareng di lagu Prisoner, dan di tahun 2016, nah yang sekarang mau dirilis lagi video klipnya itu ada Star Girl Interlude. Oh my god. Did you know Calvin Harris akan ngeluarin lagu lagi barengan? Udah ngeluarin kayak teasernya. Gua nggak tahu nih rilisnya kapan. Okay. Cuman featuring Young Thug, ada juga Pharrell Williams dan Ariana Grande. Kebayang nggak sih powerful people di dalam satu lagu? This is like the power squad. Power squad. Oh, ini ada juga nih. Jadi gue dapat berita kalau ternyata Wandy itu dia kalau konser dia bisa menghasilin sampai 406 miliar. Tahu dari mana lu? Seriously? Boy William, aduh kamu itu tidak update sekali. Makanya baca Line Today biar update. Masa sih? Oh my god, nih ya. Ini tuh jadi gue tuh selalu tahu beritanya tuh dari Line Today, dan dia tuh terpercaya banget karena dia ngambil beritanya dari 100 media terpercaya, nih. Oh, real? Sih? Ini oke banget. Oke juga ya. Itu lo bisa dapat berita apa aja, mau dari news, sports, technology, entertainment, lifestyle, apa aja lo bisa. Gue harus update sih, man. I know, dan gak cuma dari handphone aja, karena lo juga bisa akses Line Today, itu dari websitenya di www.today.line.me. Oke, sekarang lo kan udah update banget kayaknya anaknya ya. Gue mau nantang lo. Lagi sih. Gue mau nantang lo. Enggak. Ini lo harus terima, karena ini kayak up in your alley. Gue mau nantang lo nge-rap. Tapi pakai berita yang ada dari Line. Maksud lo gue baca beritanya terus gue sambil nge-rap gitu. Yes, tapi materinya dari Line itu deh. Yeah, fine. Ini berita apa aja kan, Cil? Apa aja, terserah lo. Alright. Berita yang ini. Oke, yang mana? Datang dari The Chainsmokers. Oke. Chainsmokers ini The One. Kayaknya ini judul lagu ya, The One. Gue juga kurang tahu, makanya kita baca beritanya. Here we go. Yo. Lagi dan lagi The Chainsmokers memanjakan telinga dengan lagu barunya, ya kan? Setelah lagu-lagu yang upbeat dalam ranah EDM atau electronic pop yang sama, duo The Chainsmokers ini kembali merilis lagu terbaru yang berjudul The One akhir Maret lalu. Sedikit berbeda dengan hits yang sebelumnya, tempo The One memang sedikit kalem-kalem. Nah, lagu yang berkisah tentang patah hati ini diambil dari album debut The Chainsmokers ini, Memories Do Not Open, yang akan rilis di bulan depan, diproduseri oleh Jordan DJ Swiss yang tadi saya tuh akhir sama panjang sila. Oke, keren sih, tapi tetap nggak sebagus Saikoji sama Sherry. Sorry, nggak, lo nggak bisa bilang enak aja, lo pasti belum lihat kan videonya mereka. Oh my god, Boy William. Wah, lo harus lihat sih. Jadi, lo mesti lihat sekarang videonya Saikoji sama Sheryl. Jadi, mereka nge-rap lagunya itu dari berita di Line Today. Okay. Lo lihat videonya di YouTube Line Indonesia. Now. Sekarang nih. Oh, wow. Tuh, udah banyak kan yang nonton? Asik kan? Asik, keren banget. Keren, kan? Asik. Yeah. Oke, gua tantangin deh Saikoji sama Sheryl. Okay. Baca berita. Tapi pilihan gue. Iya, boleh pilihan lo, dan gak cuma Boy William aja yang boleh tantangin. Kalian semua juga boleh tantangin. Langsung aja share berita yang kalian mau di Line Today, share ke Facebook, jangan lupa pakai hashtag Tahu Banget Hari Ini, dan pakai captionnya gaya rap untuk Saikoji dan Sheryl. Nah, kalian dari tanggal 3 sampai 17 April 2017, kalau kalian update itu kalian bisa dapat smartphone. Wow, really? Real. Oke, Sil, kalau gitu gue mau cari beritanya terus gue share. Video clip, check it out.